melanjutkan part 2 pembahasan kunci jawaban dari uji kompetensi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nomor 25 yaitu potensi cadangan biji mangan di Indonesia tersebar di seluruh Indonesia. Mangan dapat digunakan untuk tujuan non-metalurgi seperti produksi titik-titik. Jawabannya yaitu baterai kering. Nomor 26, hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut adalah hutan mangrove. Nomor 27, langsung jawabannya saja ya, jawabannya yaitu lamun. Nomor 28, luasan terumbu karang di dunia, di Indonesia ini ada sebanyak 18%. Nomor 29, potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion. Salah satu ekoregion memiliki sumber minyak dan gas bumi di pantai timur Aceh. Ekoregion itu yaitu Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Jawabannya B. Nomor 30, jawabannya Selat Malaka. 31, ekoregion Indonesia yang memiliki mangrove ya, yaitu di Selat Karimata. Nomor 32, jawabannya Laut Sulawesi. Nomor 33, jawabannya B, perairan Bali dan Nusa Tenggara. Nomor 34, yang terdapat terumbu karang spermonde dan kapoposang itu di Selat Makassar. Nomor 35, Teluk Cendrawasih. Nomor 38, yaitu Laut Seram dan Teluk Bintuni. Nomor 37, nama-nama cekungan di ekoregion Indonesia yang terdapat cekungan di Laut Arafura yaitu 1, 2, dan 3, cekungan Aki Megat, cekungan Sahul, dan cekungan Arafura. Nomor 38, wisata yang termasuk wisata alam ditunjukkan oleh angka 2, 3, dan 5. Nomor 33 yaitu jawabannya wisata buatan ya. Nomor 40 jawabannya E, 88. Nomor 41 jawabannya AMDAL. Nomor 42 jawabannya E, 3, 4, dan 5. 43, jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL, yaitu jawabannya C, pembukaan hutan mangrove. Nomor 44, jawabannya adalah B. Nomor 45, istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh jawabannya A, WCED. Nomor 46, yaitu 1, 2, dan 3. 47, KTT Bumi tahun 1992. Nomor 48, jawabannya Precautionary Principle. Nomor 49, konferensi tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan ini menghasilkan dokumen bertajuk The Future We Want. Nomor 50, ekonomi hijau menurut United Nations Environment Program atau UNEP adalah jawabannya yaitu B ya, pada KTT Rio Plus 20 yaitu dalam World Commission on Environment and Development. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.